Ya, pecel lele kan itu dari Indonesia. Kalau orang Indonesia yang bikin sendiri itu rasanya kayak mantep jiwa gitu. Ngerti nggak? I mean, you put you, ini juga stressingnya kamu udah ada gitu. Udah kamu ke Indonesia aja dah. Aduh, aduh, aduh. Gitu Karena aja. Here we go. Ada challenge untuk me. Minta nombor tai putih no, kalau boleh kita beli 500 star lagi. Gana ya, agak bahaya juga ya pasal tu privacy okey. Nanti ke di viral masalah juga tu. It's too risky. Kalau macam tawak live gapo tak ada masalah. Tapi benda ni live ke, satu dunia boleh tengok dan terpampang di situ nombor telefon dia. Okey, minta IG 500 star. IG mungkin boleh. IG mungkin boleh sebab benda tu ke, kalau dia tak say expose dia punya IG ke apa, dia boleh buat private ke. So dia ada 100% hak untuk dia accept orang follow dia. IG mungkin boleh. IG mungkin boleh. Okey geng. Tak apa geng. Terserah lah je dah. Omi TV banyak pengguna lelaki memang suka lah nak settlekan misi hunting ukhti. Itulah tu, ramai sangat lelaki. Tapi tak apalah, kita try, kita try. Bismillahirrahmanirrahim. 6.5 hours later. Halo. 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 Missy. Dari Indonesia ya? Ya, masnya ngapain? Kagak ngapa-ngapain. Kujir kamu ngapa-ngapain? Emang main Omi TV. Kenapa? Kamu lagi ngapain tuh? Lagi ngobrol aja nih. Oh, lagi ngobrol aja. Mau nanya, COVID di Indonesia gimana sih? Masih aman teruk apa? Gila. Hah? Teruk gila. Teruk gila. Wih. You can speak Malaysia. Oh, I see. Oi, mantap, mantap jiwa. Boleh saya tahu kamu umur berapa ya? Teka 23. Oh, betul. Aku punya dukun nih. Aku punya dukun di sebelahku. Kagak. Aku mau belajar bahasa Indonesia itu karena aku suka nonton konten YouTube dari Indonesia. Bisa lah ngomong dikit-dikit aja. Kontennya siapa? Konten ya banyak sih. Dari 2015 itu Reza Arab sama Chandra Liao itu. Ya seiring dengan berjalannya waktu ya timbullah Eric Kolim sama siapa lagi ya? Eric Kolim dia mah. Kenapa nggak Eric Kolim? Ada masalah apa ya, ini? Ya gitu, nggak jelas orangnya deh. Kayaknya cuma cari sensasi doang akhirnya. Aku nggak ngerti sih game. Aku nggak main game juga kan. Iya, iya. Ngerti. Oh, jadi kamu juga konten kreator ya? Ya dulu konten kreator lah. Tapi kalau di Malaysia ini kayaknya agak susah sih kayak. Why? I don't know, maybe Malaysia itu booming YouTube-nya baru aja. Kalau di Indonesia ya, dari zaman 2011 itu udah ada yang Lex, ada siapa itu yang grup Happy Holiday Indonesia itu, kali dengan Edozel, kamu tahu nggak? Oh, iya, Edozel, tahu. Arab, mereka kan ada grup itu paham nama ya? Holiday. Hah? Nggak paham banget ya kamu sama YouTuber di sini. emang sih, karena ya aku penggemar konten dari Indonesia. Dari dulu zaman 2013-14 waktu itu Reza Arab baru 300k subscribers. Ya itu. Aku ngikutin mereka sih cuma sekedar tahu aja. Oh iya. Bahasa Indonesia aku ya gimana? Oke enggak? Bagus loh bahasa Indonesia kamu. I mean, nanti kamu traktir aku makan bakso ya. Bakso doang. Terserah banyak sih. Banyak di sini lebih enak. Oke. Aku mau pecel lele dong. Pengen banget. Iya, boleh di sana ada ya. Di sana ada tapi enggak sepiurnya Indonesia gitu. Karena iya sih. Ya pecel lele kan itu dari Indonesia. Kalau orang Indonesia yang bikin sendiri itu rasanya kayak mantep jiwa gitu. Ngerti enggak? I mean, you put you, ini juga stressingnya kamu udah ada gitu. Udah kalau ke Indonesia ini dah. Aduh. Karena aku juga ramai kawan Aika sana. Macam mereka kalau ngomong bahasa Indonesia tuh kayak maksa gitu kadang. Oh iya. Tapi kamu tuh udah dapet
gitu kayak. Oh. Stressing kan ada sendiri kan. Mau tahu enggak aku belajar bahasa Indonesia itu hanya nonton video aja. Ya kan aku udah nonton video dari tahun kapan? Iya. BTW bukan tutorial ya. BTW. Bener enggak? Iya, bener-bener. Kenapa? Ya udah bener kan, kenapa kamu ketawa? Iya, ini aja lucu BTW. Emang temen aku nih denger ya. Aku ngomong A, B, C, D, E, F, G itu ya, mereka juga ya. Bener tuh. Bahasa Indonesia aku keren ya. Iya udah bagus sih. Udah, kamu pindah ke sini aja. Ngomong pakai bahasa Indonesia mau banget, tapi ya uangnya gak ada banget. Temen aku kalau ngomong banget aja banget gitu, kayak banget sometimes. Emang gitu sih? Iya, kamu coba ngomong sama teman kamu. Pasti kalau suruh ngomong banget kayak banget, banget. Nggak bisa juga kalau nongkrong sama mereka itu. Ya nggak bisa. Hah? Lepak kan nongkrong kalau nggak ada. Iya, lepak-lepak. Sumpah udah keluar banget kamu mah. Udah pernah pergi ke Indonesia belum? Aku belum pernah keluar Malaysia. Aku bukan orang kaya banget gitu. Wih, enak banget ngobrol sama kamu. Iya, kamu udah fluent ngomongnya. Biasa-biasa aja sih. Di Indonesia banyak temen. Ya temen main game itu aja. Gak ada temen secara ini. Emang gak ada temen lah dari Indonesia. Emang temen itu dari game aja. Kamu di Jogja ya? Oke, nanti aku samperin dah. Iya, aku samperin dah. Tapi kalau kamu kayak editor gitu-gitu, bisa nggak ngedit video atau apa gitu? Bisa aja sih, tapi yang basic aja sih. Kalau yang transisi yang keren-keren itu susah juga, perlu dipelajari lagi. Soalnya kan temen aku di sana juga ada yang di digital marketing gitu kan. Jadi nanti kalau dia butuh apa kan, kok bisa pas ke kamu gitu loh. Mantap gitu. juga itu. Kalau kamu ada teman yang mau ngedit video tapi nggak bisa, nggak tahu caranya, bisa kontak aku. Kamu bagi Instagram kamu lah, bisa nggak? Boleh. Oke. Type. Ah? Type Instagram kamu. Oke. Nanti kamu kasih juga di sini. Aku mau konfirmasi. Apa? Type Instagram kamu di sinilah di chat di bawah. Oh. Nah. Mantap, kerja. Mantap. Benar ya, yang ini aku udah follow ini. Benar. Ya mantap jiwa. Ini follow gue. Udah masuk kok. Oke. Nice. Jadi kamu dipanggilnya siapa? Panggil Lukman aja. Lukman. Udah follow ya? Udah. Nanti kalau ada apa-apa aku DM aja ya, DM Instagram kamu. Oke, mantap. Thank you. Bye. Good night. Wih, panjang buah. tapi boleh dah saat ni. Panjang nak maaf buah. Allah, ya Allah, sorry. Lama sangat. Point tu, nak minta Instagram sebenarnya. Dia punya apa ni? Oh, Kelantan cakap erik tu. Allah, buat benar tu. Tak tahu pergi ke mana. Siapa tu? Saya, bang. Wih, thank you so much. Thank you for the 500 stars. Yeng, mantap yeng. Gila yeng, apa kegah yeng. Kita punya lah nak minta Instagram gitu. Tahu. Okay, hok tak ada ayat lagu tu lah. Nuak hijau. Kalau saya demo mulut manis tak apa. Buya ayat manis sikit-sikit pun Instagram lah kita ni. Macam aku tak ada ayat-ayat manis. Aku tak reti nak bagi apa ni, pick up line ke apa. Aku tak reti dengan cara macam ni lah aku bagi. So this is gonna be the end of the video. Thanks so much for watching. I hope you guys like it. If you did, please smash the like button below. Hit the subscribe button and turn on the notification as well. Sekadar informasi, saya akan live stream setiap hari pada pukul 6:30 petang di Facebook page saya, Ahmad Lukman 21. Saya main game PUBG Mobile pada waktu itu. Untuk link Facebook page saya, korang boleh check di description box dekat bawah. Jomlah masuk live stream saya. Kita boleh borak santai-santai di live stream. My name is Ahmad Lukman and I'll see you guys on the next video and last.
but not least, baby. Have a nice day. Assalamualaikum. Bye.